Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Angkria Borneo Channel. Untuk hari ini kita akan mereview untuk bougainville Singapura variegata yang udah kita tanam di tanggal 20 Desember 2021 kemarin ya. Seperti apa pertumbuhannya setelah kurang lebih 1 bulan penanamannya dengan metode sungkup. Oke, saksikan terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut. Ini adalah penampakan untuk bougainville Singapura variegata yang kita tanam 1 bulan lalu, tepatnya di tanggal 20 Desember 2021 ya. Nah, setelah penanaman kurang lebih di 3 minggu kita buka sungkup, dan 1 minggu setelah buka sungkup, dan ini penampakannya. Pertumbuhan cukup lumayan cukup besar. Sebelumnya kita coba tanam dengan metode tanpa sungkup ya, memang lebih sulit untuk hidup untuk yang jenis variegata ini. Jangan lupa ngopi. Oke, kita lanjut. Jadi karena yang pernah kita lakukan itu memang susah untuk hidup, makanya ini kita coba dengan metode penyungkupan. Dan setelah dicoba dengan metode penyungkupan, inilah hasilnya. Pertumbuhan lumayan besar. Untuk daun ini kita biarkan, memang dibiarkan rimbun dulu sementara untuk mempercepat pertumbuhan akar. Nanti mungkin setelah 2 atau 3 bulan baru kita bentuk untuk membuat bonsai bougainville Singapura ini. Ini penampakan lebih dekatnya. Ini dari penanaman pertama sampai dengan pembukaan sungkup dan sampai hari ini. Ini posisi terkena sinar matahari langsung ya, terutama untuk pagi. Ini memang kita biarkan terkena sinar matahari supaya kondisi untuk media tanam tidak terlalu lembab. Karena kalau lembab ini riskan untuk mati ya.
Dan ini memang pertumbuhan lebih banyak di arah belakang, karena di arah depan ini lebih jarang terkena sinar matahari. Mungkin nanti untuk 1 atau 2 bulan ke depan ini kita balik untuk penyimpanannya. Jadi ini yang mengarah ke matahari pagi. Ini posisi sudah dipecah matang, kemarin dipecah 8 ya. Mudah-mudahan nanti akar bisa melingkar supaya terbentuk bonsai yang lebih bagus. Nah, satu lagi informasi, pada saat penyengkupan diusahakan plastik tidak mengenai langsung dari batang-batang ini. Nah, ini kemarin sempat nempel plastik, jadi posisinya terlalu lembab karena kondensasi atau air dari plastik itu langsung mengenai si batang ini. Jadi ada sebagian daun-daun yang mati, bahkan tunas yang mati karena terlalu lembab. Jadi untuk penyengkupan ini bisa kita alas atau kita bentuk menggunakan kawat supaya plastik tidak mengenai langsung sama batang. Oke, sekian dulu review untuk bougainvillea Singapura variegatanya. Mungkin di 1 atau 2 bulan ke depan nanti kita lanjut review lagi untuk pertumbuhannya seperti apa. Mudah-mudahan lebih besar lagi, dan nanti bakal kita pilih cabang mana yang mau kita gunakan, mana yang harus dibuang. Sementara kita rimbunkan dulu untuk mempercepat pertumbuhan akar. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.